di peringkat kita pengamal TVET pun sebenarnya risau jugalah dengan isu ni, sebab khusus latihan kemahiran ni kebanyakannya hands on, so dia ada soft skill dan dia ada hard skill. So kalau soft skill tu saya rasa tak ada isu lah, kita masih boleh guna PDPR, konsep online learning semua sekali. Tetapi isu bila khusus-khusus yang memerlukan hands on, macam kita kata culinary, welding, automotive, so khusus-khusus ni memang terpaksa dihentikan sekarang disebabkan oleh kita tidak ada medium untuk nak melaksanakan hands on tu sekarang. So kalau kata sekarang ni boleh buka pergi masuk ke training center, pusat latihan, pusat bertauliah, kita juga masih melihat macam mana pelaksanaan khusus tu boleh dilaksanakan. Sebab yalah, kita menjalankan khusus berdasarkan kepada latihan kemahiran kan, of course dia punya situasi, dia nak buat penjarakan ke apa semua tu memang kita kena aku, tetapi agak sukar lah. Kedua, elemen-elemen macam kita cakap tadi, keselamatan sama ada mak bapak benarkan tak benarkan, itu pun satu hal jugalah. So buat masa ni untuk TVET kita masih lagi menunggu SOP yang jelas, sebab dalam rangka yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran belum jelas lagi pelaksanaan untuk TVET. Kita hanya terima jadual untuk kemasukan, pelaksanaan latihan tu untuk penggiliran apa semua sekali kita nampak ada jadual tu, tetapi SOP pelaksanaan tu masih belum ada.